Halo teman-teman semuanya. Nah, balik lagi di sini bersama dengan Kejar TV. Kali ini aku akan membagikan tips ya. Tips bagaimana caranya supaya ketika kita main game ya, main game layarnya ini tidak terpotong gitu kan. Nah, terpotong maksudnya misalnya kan ini kan HP dengan layar yang ada poni-poni kayak gini ya. Poni-poni kayak gini. Nah, jadi gimana dia supaya full layar seperti ini gitu. Kan biasanya kalau main game kadang terpotong. Nah, caranya itu kita ikutin ya tutorialnya. Biasanya setiap HP itu berbeda teman-teman semua. Jadi nggak apa-apa walaupun ini beda, tapi pasti bisa lah gitu. Nah, ini HP-nya Lenovo. Nah, teman-teman tinggal ikutin aja tutorialnya. Dia rata-rata sih sama ya. Tapi kalau misalnya Androidnya udah update biasanya beda tempatnya, tapi cari aja biasanya ada tuh. Nah, pertama tekan ini setelan, kemudian habis setelan lalu di sini ada tampilan. Nah, jadi dia di sini ya, di tampilan layar takis namanya. Jadi teman-teman tinggal pilih aja. Nah, jadi kalau misalnya HP yang lain itu kan ada dia ada di manajemen aplikasi ya. Nah, kita contohkan dulu yang ini. Yang ini letaknya di sini, mode layar penuh sejati. Nah, teman-teman bisa lihat kan di situ ya. Mode layar penuh sejati. Nah. Oke, agak memang buram ya, tapi nggak apa-apa. Buram, jadi mode layar tinggal di kasih aja sampai dia warna hijau. Nah, kalau ini Android yang terbaru. Nah, biasanya dia itu ada di aplikasi dan notifikasi gitu. Nah, aplikasi info aplikasi. Nah, contohnya yang ini kayak kan. Nah, biasanya dia ada di bagian sini di bawah sini, tapi sekarang itu sudah berbeda. Dia tidak ada di sini, tapi sudah berubah di bagian tampilan gitu. Nah, tergantung dari jenis HP-nya juga ya. Nah, jadi kalau udah main kayak itu pasti enak mainnya. Nah, jadi begitulah cara supaya agar tidak terpotong layarnya saat bermainnya. Kan risih ya kalau terpotong ya. Tapi kalau full layar bisa juga, cuman terpotong di apa, di bagian kirinya. Nah, jadi kalau misalnya terpotong seperti ini bisa kita balik-balikkan jadi seperti ini gitu. Jadi gampang. Terima kasih.